Oke, baiklah kawan-kawan, di video kali ini saya langsung saja ya melanjutkan video yang kemarin ya. Nah, di sini untuk kita mau withdraw yang ini ya, saldo kita yang ada ini. Oke. Ternyata kita harus mengaitkan akun Tolls Wallet ya kawan-kawan. Nah, di mana kemarin itu kita harus mengaitkan akun ini ya, akun Wombat ya. Nah, buat yang belum tahu cara membuat atau mengaitkan akun Wombat bisa lihat di video yang ini kawan-kawan ya. Nah, ternyata sekarang untuk kita withdraw ya, kita harus mengaitkan ID akun Tollsta ya, ya Telos ya, Telos. Oke. Okay. Nah, di mana kita nanti akan mendapatkan 75 ecoin tambahan. Oke. Okay. Nah, di sini ada dua cara ya untuk mengaitkan akun Telos kita ya. Di sini kita bisa mendownload aplikasinya atau kita langsung saja menggunakan dari akun Wombat yang telah kita download ya kawan-kawan. Oke. Okay. Nah, ingat ya kawan-kawan, untuk withdraw kita harus mengaitkan akun satu lagi. Oke. Okay. Nah, di sini saya langsung saja masuk ke akun Wombat saya. Nah, oke kan kawan ya, ini adalah akun Wombat ya, kita buka. Nah, di sini kita klik wallet ya, kita klik wallet seperti ini. Nah, kita scroll saja ke bawah ya, kita pilih yang ini. Nah, di sini ada dua ya kawan-kawan. Nah, di sini ada ecoin OLD dan juga ada ecoin NIO ya. Nah, ini ada ecoin NIO. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Nah, kemudian di sini kalau kita klik ecoin NIO ini, nah kita klik received, itu tidak bisa ya. Nah, kita disuruh untuk mengaitkan akun ya. Nah, oke kawan-kawan, di sini kita klik received. Oke. Nah, di sini kita klik OK. Nah, kita klik OK. Kemudian di sini kita klik ini ya, create. Oke. Okay. Create with Wombat ya kawan-kawan. Nah, di sini langsung saja kita klik yang ini. Nah, oke kan kawan, ini saya tutup ini ya. Ini adalah akun Wombat saya ya, ini saya tutup. Ya, ini adalah ID-nya ya. Nah, di sini langsung saja kita klik create account ya. Kita klik create account. Ya, di sini lagi proses. Nah, sekarang sudah selesai ya kawan-kawan. Nah, sekarang kita untuk mencari ID-nya, kita klik receive ya. Sama. Nah, sekarang ID kita sudah ada di atas ya kawan-kawan. Oke, di sini kita copy saja. Kemudian kita kembali ke situs ecoin-nya ya. Nah, kemudian di sini kita tempelkan ya kawan-kawan. Kita tempelkan. Oke, kemudian kita klik tautkan nomor tolls ya. Nah, di sini kita klik tautkan. Oke, di sini lagi proses ya kawan-kawan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Selamat, dompet terhubung dengan sukses. Nikmati 10 tiket gratis dan menangkan hingga 10.000 ecoin. Semua hadiah langsung ke saldo Anda saat ini dan dapatkan ditarik nanti. Oke, nah kita klik baik. Oke, sekarang sudah jadi dan kita mendapatkan ini ya. Sekarang saldo saya bertambah dan kita mendapatkan 10 tiket ya kawan-kawan. 10 tiket untuk kita garuk-garuk ya. Nah, di sini kita klik saja keterangan lebih lanjut. Oke, nah di sini ada ya. Saldo tersisa 10. Nah, di sini bisa kita garuk ya kawan-kawan. Nah, kita pakai saja langsung saja yang 10 ya. Kita garuk yang 10 ini ya. Oke. Kita garuk. Oke, kita garuk. Ternyata kita mendapatkan 15 ecoin ya. Oke. Nah, sekarang tidak bisa lagi menggaruk ya kawan-kawan. Nah, karena tiketnya sudah habis. Kita klik yang 5 juga tidak akan bisa. Oke, tidak bisa ya. Nah, sekarang saya langsung saja akan withdraw koin saya ya. Kawan-kawan, karena saya tadi sudah mengaitkan Telosnya. Oke, di sini kita klik ini ya, kita klik tarik dana. Ingat ya kawan-kawan, saldo yang bisa kita tarik itu saldo yang ada di sini ya, bukan yang di sini. Nah, jadi buat kawan-kawan yang belum valid ya, yang belum sepenuhnya valid atau full valid, segera impor kontaknya ya kawan-kawan. Nah, di sini kawan klik saja, ini ada ya, impor kontak, klik saja, ikuti saja petunjuknya kawan-kawan. Oke. Dan juga untuk mencari untuk supaya caranya full valid, kawan itu bisa mengundang 5 teman ya, ataupun mendaftar menggunakan email yang sangat lama ya, kalau bisa yang sudah tahunan. Oke. Okay? Nah, jadi seperti itu tipsnya untuk cara mendaftarnya. Kawan bisa cek link yang ada di deskripsi atau kawan bisa lihat di video yang ini ya. Oke. Okay? Nah, di sini langsung saja saya klik tarik dana. Nah,
Oke, di sini kita klik tarik dana ya kawan-kawan. Oke, di sini kita langsung saja masukkan jumlahnya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Minimum withdraw itu adalah 250 e-coin. Maksimum itu 5000 e-coin ya per minggunya ya. Oke, di sini saya tadi lupa saldo saya ada berapa ini ya. Di sini saya tarik semua saja ya kawan-kawan. Di sini saya copy dulu. Oke, di sini saya tarik dana lagi ya. Saya ulang. Kita tarik. Nah, jadi buat kawan-kawan yang sudah full valid, coba dicek akunnya yang telah mendaftar di ini ya, di link saya yang kemarin-kemarin atau 3 bulan yang lalu. Kalian bisa cek email akunnya ya. Itu sudah dibayarkan ya setiap bulannya, saldo kita akan terus bertambah. Oke. Nah, jadi buat yang belum daftar silakan daftar ya. Oke. Nah, di sini langsung saja saya klik permintaan ya. Di sini saya sudah masukkan jumlahnya. Kita klik permintaan. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, permintaan berhasil ditambah, email telah dikirim ke email Anda untuk memverifikasi permintaan. Nah, jadi di sini kita periksa email yang masuk ya kawan-kawan. Oke, kawan-kawan bisa kalian lihat di sini ya, di sini ada emailnya. Kita klik. Nah, oke. Di sini langsung saja klik verifikasi. Penarikan untuk permintaan nomor permintaan Anda telah berhasil diverifikasi. Ya, sekarang kita tunggu saja ya 1x24 jam ya kawan-kawan. Oke. Jadi videonya cukup sampai di sini saja ya. Buat yang belum daftar silakan daftar sekarang juga kawan-kawan. Oke. Karena ini adalah koin masa depan dan kita akan dibayarkan setiap bulannya. Khusus untuk orang yang sudah full valid atau sepenuhnya valid ya kawan-kawan. Oke. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Buat yang suka dengan video saya silakan klik like, comment, share, and subscribe. Oke kawan-kawan. Terima kasih.